Sementara itu, Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno mengimbau Pertamina agar bersinergi dengan PLN. Melalui PT Pertamina Geothermal Energi ataupun juga PGE, Rini meminta PLN bersedia membeli gas bumi yang diproduksi oleh PGE. Selain untuk efisiensi biaya energi primer dan operasional, sinergi ini bisa membuat harga listrik menjadi lebih murah serta memiliki harga yang sama di seluruh kota. Itu kan perusahaan yang berkecimpung di geothermal. Geothermal itu adalah gas uap dari bumi, di mana dibor, kemudian kalau kita mendapatkan uap gas itu tidak bisa tidak hanya dipakai untuk menjadi listrik. Uap gas ini tidak bisa dijual kemana-mana kecuali diproses di situ untuk menjadi listrik. Nah, Pertamina, kalau Pertamina uap, tapi terus PLN bilang, aku nggak mau kamu punya uap, aku nggak mau kamu punya listrik. Bagaimana? Bersih. Tapi tidak ada pembeli. Karena itu sejak awal saya mengatakan, tolong bersinergilah. Bekerja samalah